كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, pada pagi hari ini Allah izinkan kepada kita untuk berhadir di tempat ini untuk merayakan gembiranya kita bersama Idul Fitri tersebut. Setelah kita menjalankan Ramadan, berpuasa dan beribadah lainnya, maka hari ini gema kumandang takbir, tahmid dan tasbih. Seluruh umat Islam menggemuruhkan alam jagat ini, bersimpu dengan tadaru, bersyukur, lalu bersujud memuji kebesaran ilahi. Betapa besarnya Allah Rabbul Alamin. Ramadan telah dilalui, segala keinginan nafsu diredam, kebencian, ketidaksenangan dikubur, karena kita ingin semua fitrah kembali bersama doa yang sering kita bacakan. Ya Allah, kasihanilah kami dengan rahmat-Mu dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Lepaskanlah kami dari api neraka, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan segala rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala pengasih. Zakat fitrah sudah selesai kita lakukan, salat Id juga sudah kita kerjakan. Semua tentu ada sebuah harapan yang dalam agar Allah menerima segala ibadah tersebut dan segala sesuatunya menjadi redanya. Hari ini kita telah menutup kewajiban Ramadan dalam berpuasa, sebuah waktu yang tidak mungkin kita ulangi lagi. Hanya berharap semoga Ramadan tahun ini diterima oleh Allah dan lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Dan bila Allah menghendaki, insya Allah kita berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Perjalanan hidup terkadang panjang, terkadang pendek. Bila kita berpikir sejenak, merenung sejenak tentang usia dunia ini, maka betapa singkatnya perjalanan hidup ini. Sebelum kita hadir, sudah banyak yang hadir, datang dan pergi silih berganti pada kehidupan ini. Tidak ada yang kekal dan abadi, sekuat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan yang mereka sandang hari ini. Semuanya akan berakhir seiring waktu berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, dibekali dengan berbagai macam potensi dan kemampuan. Dan yang paling menonjol adalah manusia diberi akal. Akal inilah sebagai pembeda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam diri manusia ada dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Dua unsur dasar ini disebut dengan an-nasutiyah, yaitu sifat kemanusiaan.
dan al-malakutiyah, sifat kemalaikatan. Oleh sebab itu tidak heran bila manusia terkadang terlihat seperti hewan, ganas, sembrono, malas, bersikap amoral, durhaka, dan sebagainya. Terkadang juga terlihat seperti malaikat, pemaaf, pemurah, sabar, rajin beribadah siang dan malam. Karena dua potensi inilah, maka Islam tidak memandang manusia seperti malaikat yang selalu berbuat ketaatan tanpa ada kesalahan dan dosa. Juga tidak memandang seperti syaitan yang selalu membangkang dan durhaka serta bergumul dalam kemaksiatan. Islam memandang manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia, bisa berbuat kebajikan, juga bisa berbuat kesalahan dan dosa. Hanya saja, ketika manusia melakukan kesalahan dan dosa, dia tidak mengerjakan perintah Allah dan membangkang terhadap larangan Allah, maka manusia sesungguhnya tidak boleh untuk berputus asa untuk mengejar rahmat dan ampunan Allah tersebut. Qul ya ibadiyalladzi asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar 53. Setiap anak Adam pernah berbuat kesalahan dan dosa. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan dan dosa adalah mereka yang sering bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa sesungguhnya taubat itu? Taubat adalah kembali segera kepada Allah untuk memohon keampunan atas segala pelanggaran, kesalahan, dan dosa yang selama ini diperbuat, dengan niat ke depan untuk lebih baik menuju pencerahan jalan hidupnya. Manusia sudah dipastikan tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa dan maksiat kepada Allah. Hanya sejauh mana kesalahan yang diperbuatnya. Ketika kesalahan dan dosa disesali dan tidak mengulangi lagi, maka ini adalah indah sekali bagi manusia tersebut. Namun saat kesalahan dan dosa tidak diulangi, tapi kemudian mengulangi lagi, adalah kerugian dalam menjalani hidup. Ketika kesalahan tidak pernah disesali, walaupun sadar bahwa yang dilakukan adalah salah, berarti ia menghancurkan perjalanan hidupnya. Dan yang sangat menyedihkan sekali adalah kesalahan dan dosa dianggap sebagai pembenaran. Berarti ia menjalimi dirinya sendiri. Allah mengingatkan, wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan, kehancuran, keburukan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin rahimakumullah. Rasa berdosa adalah suatu perasaan yang timbul dalam diri seseorang sebagai akibat karena ia melanggar segala aturan agama. Bahkan sebagai sebab pula timbulnya komplek-komplek kejiwaan. Di satu pihak hati nurani menolak untuk berbuat jahat atau tidak terpuji, tapi di lain pihak terbawa oleh nafsu yang mendorong untuk tetap melakukan pelanggaran. Para ahli jiwa agama berkata, rasa berdosa dapat merusak ketentraman batin dan kebahagiaan hidup. Sedangkan perbuatan baik dan amal saleh menghantarkan kepada ketentraman batin dan kehidupan yang lebih baik bagi manusia itu sendiri. Alladzina amanu wa amilussolihat tuba lahum wa husnu ma'ab.
orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ar-Ra'd ayat 29. Al-birru ma sakanat ilaihin nafs wa atma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma lam taskun ilaihin nafs wa lam yatma'anna ilaihil qulub wa in abtaqul mabtun. Perbuatan baik adalah sesuatu yang membuat jiwa tenteram dan hati menjadi tenang, dan perbuatan dosa adalah menjadikan jiwa goncang dan hati gusar, sekalipun kamu mendapat nasihat dari para ahli fatwa. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan perbuatan dosa, maka hatinya ternoda oleh titik-titik hitam. Akan tetapi, bila ia mau bertaubat dan bertekad tidak berbuat dosa lagi serta memohon ampun kepada Allah, maka hatinya kembali menjadi bersih. Tapi jika dosanya bertambah, maka bertambah pulalah titik-titik hitam tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Taubat adalah menuju kefitrahan seseorang dan sebagai penyelamat bagi kehidupan manusia yang dianggap berantakan. Juga merupakan hak setiap manusia, baik yang bersalah atau yang tidak, sebagai jalan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran serta menata ulang kembali dalam kehidupannya yang dianggap berantakan tersebut. Taubat merupakan sumbangan Islam terbesar kepada umat manusia dalam hal pengampunan dosa. Akan tetapi, manusia harus kuat mengusahakannya untuk menuju Allah tersebut. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. An-Nur 31. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. As-Sam ayat 9 dan 10. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai pula orang-orang yang mensucikan dirinya. Al-Baqarah 222. Hadirin rahimakumullah, berpuasa bulan Ramadan, berzakat fitrah yang dilakukan, serta sholat id yang dilaksanakan, semuanya adalah menuju kefitrahan jiwa. Tentu belum sempurna jika tidak diiringi pertaubatan kepada Allah dan ke depan untuk sama-sama menuju pencerahan yang lebih cerah. Hari ini kita sama-sama beridul fitri. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada kefitrahan, kita hubungkan komunikasi dengan orang tua yang dekat atau yang jauh untuk memohon maaf serta minta doa restunya dalam menjalani hidup ini. Kita doakan orang tua yang sudah tiada dengan doa yang tiada putus-putusnya, agar Allah mengampuni dan memuliakan tempat istirahatnya serta meredainya pada alamnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau terima segala ibadah yang kami lakukan pada Ramadan tadi, dan ampunilah kami serta kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, dan sekalian orang-orang mukmin. Peliharalah akan orang tua kami sebagaimana ia telah memelihara kami selagi kami masih kecil. Ampunilah segala dosa-dosanya
dan tempatkanlah ia pada tempat yang Engkau redai serta yang Engkau muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan pekerjaan-pekerjaan kami yang melampaui batas. Teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami berserta orang-orang yang ingkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau goncangkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau sekiranya Engkau tidak memberi ampun dan rahmat kepada kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, keturunan kami sebagai pandangan yang menyenangkan mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah pula kami dan keturunan serta dirikanlah kami untuk selalu aktif melaksanakan ibadah sholat yang Engkau tetapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah bangsa Palestina yang hari ini mereka berduka dari ganasnya bangsa Israel. Lindungilah mereka, peliharalah mereka, tolonglah mereka, ya Allah. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا.